Buya Yahya menjawab. Baik, kemudian pertanyaan yang selanjutnya datangnya dari Erna dari Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Buya, saya mau nanya, bolehkah sholat maghrib dan isya dikodok karena alasan mengantuk? Alasan? Mengantuk. Jadi sholat maghrib langsung sholat isya, apa itu boleh Buya? Kalau mengkodoknya wajib, bukan boleh. Misalnya orang tidak sholat maghrib sampai isya, wajib mengkodok, bukan boleh, wajib. Cuman Anda dosa. Yang boleh itu ketiduran. Orang ketiduran itu adalah termasuk udurnya sholat. Anda jam 4 sore ketiduran, bangun-bangun jam 12 malam. Ketinggalan maghrib gak dosa, karena tidur Anda sebelum masuk waktu. Tapi kalau hanya ngantuk, sadar akal Anda, wajib melakukan sholat maghrib. Tidak boleh Anda tundur sampai ke isya, enak-enak tidur. Hendaknya kita semua takut kepada Allah. Sholat maghrib 3 menit saja kok. Lebih lama Anda membuat mie kok, sama buat kopi, percaya. Kalau buat kopi masih bisa, lihat. Masih lebih lama dari itu. Sholat 3 menit, Allah selesai, tidur, enak. Baru nanti isya. Jadi hukumnya kalau tidak ada udzur, tidak ada di dalam perjalanan, bukan karena sakit, menjamak itu tidak diperkenankan, ya, tidak boleh. Kalau begitu mengeluarkan sholat dari waktunya, hukumnya haram dan dosa. Wallahu a'lam bishawab.